sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang sentiasa melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada pada ayat yang ke-177 daripada surah Al-Baqarah. Ayat ini agak panjang, maka mungkin kita akan melihatnya atau melihat pentafsirannya dalam beberapa segmen insyaAllah. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir wajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu hanya dengan kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengumpulkan beberapa jenis dipanggil sebagai albir, iaitu beberapa jenis kebaikan dan kebajikan dan bentuk-bentuk kebaikan yang dengannya sesiapa pun yang melaksanakan, mempraktikkan kebajikan-kebajikan itu akan memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan tentang perselisihan ulama berkenaan dengan ayat ini, iaitu adakah ayat ini ditujukan secara umum ataupun secara khusus. Maka sebahagiannya mengatakan bahawa ayat ini, ayat Laisal Birra ini, merujuk kepada Ahlul Kitab kerana mereka golongan yang terlalu fanatik untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis ya, dalam ibadah mereka. Maka Allah berfirman bahawa bukanlah kebaikan dengan apa yang kamu lakukan wahai Ahlul Kitab, akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman dengan Allah. Yang kedua, sebagai ulama lain pula mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kerana orang beriman menyangka bahawa mereka telah memperolehi matlamat atau memperolehi apa yang mereka inginkan apabila mereka telah pun menghadap, memalingkan wajah mereka atau tawajuh mereka ketika beribadah kepada atau ke arah Kaabah, dan ia merupakan kiblat yang mereka sukai. Dan terdapat pula pandangan yang ketiga mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada semua orang, kerana ketika hukum pemansuhan
dalam hal menghadapkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram ke arah Kaabah, ia berlaku terhadap orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman sangat menginginkan kiblat ini dialihkan daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Maka apa yang berlaku kata Imam Ar-Razi, berlakulah dengan penukaran ini, dengan peralihan ini, terdapat orang beriman yang menyangka bahawa pengalihan kiblat ini adalah suatu kefarduan yang terbesar dalam agama. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tujukan ayat ini untuk memberitahu mereka bahawa banyak lagi perkara-perkara yang lebih hebat daripada itu, yang lebih hebat daripada sekadar menghadapkan wajah ke arah mana-mana arah, sama ada timur ataupun barat. Akan tetapi kebaikan dan kebajikan itu yang disebutkan secara panjang lebar di dalam ayat ini. Imam Ar-Razi seterusnya mengatakan bahawa pandangan yang ketiga ini, iaitu pandangan yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada semua, adalah pandangan yang lebih diterima oleh beliau, kerana tidak ada sebarang nas yang sahih yang mentaksiskan, yang mengkhususkan ayat ini ditujukan kepada sesiapa ataupun golongan-golongan tertentu. Kerana maksud ayat ini atau objektifnya ialah untuk memahamkan manusia, ifhamun nas, memahamkan manusia pada setiap masa dan tempat, bahawa sesungguhnya menghadapkan wajah semata-mata ke arah kiblat yang tertentu bukanlah kebaikan yang sempurna yang dikehendaki oleh Islam. Akan tetapi kebaikan yang sebenar atau yang sempurna itu hanya boleh diperolehi atau hanya boleh berlaku apabila manusia melaksanakan, mempraktikkan ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat yang panjang ini. Maka dengan ciri-ciri tersebut akan menjadikan manusia yang berpegang teguh dengannya akan beroleh hubungan yang baik, hubungan yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya, dan akan diterangkan di dalam ayat ini insya-Allah Taala. Maka maksudnya ialah bukanlah kebaikan itu atau kebajikan itu, iaitu setiap ketaatan yang dengannya manusia akan menghampirkan diri, bertaqarrub dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dengan menghadapkan wajahnya ketika solatnya ke arah timur maupun barat. Akan tetapi kebaikan yang sebenar yang wajib diambil berat oleh manusia, kerana ia akan membawa kepada kebahagiaan dan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat, ialah dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada sekalian kitab sucinya dan rasul-rasulnya serta hari akhirat, dan dalam menginfakkan harta pada jalan-jalan yang baik, dan dalam mengikut apa yang disebut di dalam ayat-ayat ini, iaitu ciri-ciri sifat-sifat yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah mulakan dalam keterangan mengenai apakah kebaikan, apakah albir yang sebenar. Allah nyatakan ialah al-imanu billah, man amana billah, iaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keimanan kepada Allah itu merupakan asas kepada segala kebaikan, dasar kepada segala kebajikan. Dan kita tahu bahawa keimanan kepada Allah itu ialah membenarkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak untuk diminta pertolongan, Tuhan yang layak ditujukan segala pengibadatan, Tuhan yang sahaja ia, Allah sahajalah sebagai Tuhan yang ditujukan segenap hati dan perasaan kita sebagai hamba Allah. Maka apabila keimanan kukuh di dalam hati-hati manusia, kukuhnya iman itu dalam hati-hati manusia akan menjadikan manusia itu, akan mengangkat nilai manusia itu ke tempat yang mulia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disebut pula keimanan terhadap hari akhirat, iaitu keyakinan yang membenarkan tentang adanya hari kebangkitan, hari manusia dibangkitkan semula, dan apa juga yang berlaku selepas itu, iaitu segala peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat selepas kebangkitan manusia, daripada awalnya sampai akhirnya manusia dimasukkan ke dalam syurga maupun neraka. Dan keimanan terhadap hari akhirat itu antara hikmahnya yang besar ialah ia menanamkan ke dalam
jiwa manusia rasa cinta kepada kebaikan, rasa ingin untuk melaksanakan perkara-perkara yang makruf, rasa mahu lari atau menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar. Kerana itu, di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang keimanan terhadap Allah dan hari akhirat. Banyak ayat yang digandingkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan menunjulkan kepentingan keimanan kepada Allah dan hari akhirat, yang kesemuanya merupakan bukti-bukti yang jelas tentang keesaan Allah, bahawa dialah Allah Tuhan punya kepada segala kesempurnaan yang hakiki, seperti mana juga dalil-dalil yang menunjukkan dengan hujah-hujah yang jelas bahawa hari kebangkitan itu atau hari kiamat itu adalah suatu yang benar dan sama sekali tidak boleh dinafikan oleh sesiapa juga pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian disebut pula keimanan kepada malaikat, dan kita tahu bahawa malaikat adalah makhluk Allah yang Allah jadikan daripada nur, daripada cahaya, yang mampu berbentuk dengan pelbagai bentuk yang baik, yang dikehendaki, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga yang disifatkan oleh Al-Quran dengan beberapa sifat, antaranya malaikat mempunyai sayap, mempunyai kepak, sama ada sepasang, ada dua, tiga dan empat, seperti disebut dalam surah Fatir. Dan antara ciri malaikat yang penting untuk kita ketahui ialah para malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah ingkar, tidak pernah melawan kehendak Allah, dan hanya taat dalam segala yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan Allah berfirman, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah mengingkari terhadap perintah Allah dan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan hikmah Allah memasukkan keimanan terhadap para malaikat ialah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para malaikat, khasnya malaikat Jibril alaihissalam, sebagai perantara dalam menyampaikan wahyunya kepada para anbiya. Dan ini jelas di dalam Al-Quran dan jelas dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan para malaikat dalam bentuk yang dikehendaki oleh syariat, maka dia telah mengingkari wahyu, mengingkari sesuatu yang wajib diimani, kerana asal atau dasar keimanan itu adalah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka bila manusia mengingkari wahyu, mengingkari malaikat, bermaksud mereka mengingkari wahyu Allah. InsyaAllah akan kita jelaskan lagi dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.